myself. If they want the smoke, then yeah, it's no jokes, boy, it sucks. In the end zone, that's a TD, we finessin' chuck. Filling up the stat sheets and they knowin' that's a plus. Back to back, I like plays, all my moves is tough. Hey, malas gue. Serius banget lu, Bang. Orang gua aja lu gak masuk. Apaan lu? Itu men, serius banget latihan, Bang. Orang lu kenceng banget tuh, Bang. Terus hari banget. Ini kita akan melawan salah satu pemain basket paling berbahaya. Oh. Dia tuh suka shock gitu. Apaan tuh gitu? Kayak begitu. Kayak di lumba-lumba. Bukan. Makanya gue serius nih. Ini kita lagi nunggu lawan yang belum datang dia. Kayaknya dia lagi mempersiapkan diri. Wah, kebetulan nih Bang. Buat lu nunggu, ada kok kenangan. Indonesiano, Bang? Iklan dulu. Minum dulu nih Bang, Indonesiano, produk terbaru dari Kopi Kenangan hanya untukmu. Udah bisa didapatkan di supermarket terdekat juga Bang. Biar bisa ngerasain kopi hitam berkualitas asli Indonesia sesuai dengan selera peminum kopi Indonesia. Orang Indonesia, minumnya Indonesiano, asli enak. Yo. Gimana Bang, enak gak kopinya Bang? Enak lah, kan gue brand ambassador-nya. Ngir, jangan lupa. Perlihatkan kau kemampuanku yang sudah lama tidak ku keluarkan. Woi, you are awesome. Kopi lagi dong. Siap. Wes. Udah datang. Sama-sama. Yo. Siap dikalahin. Waduh. Lu denger gak barusan? Ya remen lu, Bang. Eh. Tinggal lu. Ganti baju cepat. Siap di sini. Bukan ini Sean Gelael, tepuk tangan untuk Sean. Masa dibilang lawan gua bisa. Tinggi lu berapa? 190 ya? 190 ya? Oke, hari ini dia akan ngelawan gua karena dari udah lama sebenarnya gua ngundang dia itu sekitar 1 tahun setengah yang lalu. Cuma baru bisa datang hari ini karena dia lagi sibuk ya bikin media kelas. Asik. Lu ikut kan, thank you. Hah? Okay. Apaan? Gua gak pernah diajak lagi. Honor gua terlalu tinggi. Padahal gua suka banget lihat bulu tangkis kemarin, seru banget ya. Thank you bro, thank you. Sukses ya. Alhamdulillah. Gua lihat lu berpasangan dengan Mariska ya. Iya, yeah, yeah, saya gendong-gendong Mariska. Ya. Suka? Enggak lah. Eh, gue mau nanya, kita keluar dari gosip dulu. Lu, gue lihat lu kan atlet balap nasional. Tapi lu juga suka basket nih. Jadi basket sama balap duluan mana lu? Balap, gue balap dari kecil. Okay, jadi gue tuh baru suka basket tuh pas kayak ketemu teman-teman dekat gue, Jeremy gitu-gitu. Jadi terus dulu tuh jadi coach jatuhnya tuh kayak pelatih PE dulu ya, kayak apa sih olahraganya tuh dulu. Dulu tuh coach basket. Dulu tuh oh yang IM, buat pelatih coki. Pelatih fisik lu buat balap itu. Nah, pelatih sekolah. Oh di sekolah itu basket, terus dia kayak nyuruh-nyuruh gue latihan basket. Sekolah SMP apa SD? SMA. Oh di SMA. Jadi lu baru kenal basket di SMA? Iya SMA. Oh karena lu tinggi juga? Iya udah tinggi. Lu ngikutin basket di Indonesia? Iya. Sejak tahun kapan? Oh ya dulu sejak ya pas Arki lah ya, pas Arki rookie season gitu-gitu. Oke, okay, first love lu di Indonesia, pemain Indonesia yang lu pertama lihat, aduh gue seneng nih lihat dia main. Budi Jordan kali ya? Ah, Ali Budimansyah. Oh, lu sempat lihat Ali Budimansyah main? Iya, cuma sempat lihat lah pasti. Pada saat dia masih main di IBL di Kobatama atau pada saat dia udah pensiun? Udah pensiun, jujur. Kalau udah untuk ngelihat, tapi gue suka nonton-nonton yang dulu-dulu gitu loh. Iya, jadi di sini hari ini lu harus bisa membuktikan setangguh apa seorang Sean Gelael, iya kan? Dan lu nothing tulus karena lu bukan seorang atlet basket. Karena di sini sudah banyak atlet basket yang kalah ya. Siap. Dan pulang ya pura-pura tangguh aja, yeah. Tapi menangis di bawah shower, yeah. Biasanya. Banyak sih yang langsung kayak anjir gue kalah sama dia. Iya. Dan kita punya medali kalau lu menang. Wah, thank you bro. Sebenarnya medalinya mungkin gak ada artinya ya dibandingkan usaha lu. Cuma paling gak itu adalah sebuah simbol ya. Jadi kita akan berikan medali bintang tamu tersombong. Karena ini kita bicara tentang siapa yang paling sombong di lapangan. Oh, ini. Siap. Tinggal lu pilih sistem sekarang. Sistemnya, lu mau main 21 poin tanpa ada money ball-nya. Jadi maksudnya money ball, apabila lu ingin menang di poin terakhir itu dari tengah lapangan. Harus tuh? Iya, itu money ball. Oke. Boleh ada, boleh tidak. Oke. You choose and you decide. Kalau boleh nggak pakai money ball?
Oke, okay, nggak usah pakai money ball ya. Berarti nggak ada penutup dari tengah lapangan ya. Tapi okay. Kan di dalam matchnya boleh kan? Boleh, 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 boleh. Dalam matchnya boleh. Intinya nggak perlu ada tembakan tengah untuk penutup, penutup ya. Oke. Okay. Mau di full apa enggak? Lo, lo mau gua full? Gimana? Aja. Berarti nggak ada. Yang bener. Ya, ya, ya. Mau di full nggak usah ya. Oke, okay, deal kalau begitu. Siap. Siap. Let's go, kita akan bertanding sebentar lagi. Tadi kita udah ngobrol dikit, kita udah tahu sebagaimana Shen Gelael suka basket dan dari mana dia suka. Dan kita akan lihat sejauh mana kemampuan dia di lapangan sombong ini. Let's go. No opening dulu bang. Hah? Welcome to Basket Lab, gak usah. Gak usah. Udah gak ada nih. Gak ada opening kalau udah begini nih. Udah panas soalnya musuh gue. Oh iya. Oke, okay. Dia lebih tinggi dari gua, lebih muda dari gua, lebih agresif dari gua. Masa enggak bisa ngalahin gua. Iya kan? Mau bola aja, Pak. Beli. Asik. Udah gua bor lah bola lo. Tenang, Bang, ada. Eh, hey, hey, sabar. Weh, masuk, Bang. Udah dikasih sama lu. Masuk. Udah hitung. Udah hitung. Ya udah masuk poinnya lah. 2. 3. 3. Enggak tahu sih. 3 Bang. 3 poin. Oke, 3 poin. Oke. Abang bisa. Game on. Fight. Oke. Oke. Harus hati-hati ya berarti ya. Aduh. Encok. Wah, harus hati-hati. Ya. Lewat, Bang. Lewat, eh. Hey, wasit. Oh, no, enggak. Bola Denso. Sangat akurat Bung ternyata Bung. Belum, dia bukan penembak. Belum pakai Abizar sih, belum pakai power sama Abizar. Abizar. Hilang lu Bang. Nggak enak kalau tuan rumah belum poin. Terlalu nafsu. Kalau spesial bola First team all defense bro. Asik. Hah? Enggak. Sejarahnya bagus juga. Abisah. Ini tuh enggak main cut-cut bro, ini pure masuk bro. Yoi. Bank is open. Bisa mantul ya. Tapi basket itu memang ada faktor-faktor luck juga soalnya. Iya, mulai. Kalau dua kali mungkin masih oke. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Call me Steph, bro. When it's the only game, it's a hoax, it's a chain that's on. In the city of dreams, that is all you've been waiting for. Do you ever feel that this place is real and fine?
Udah, cukup. Kasih tau bang, digidap nih. Mulai digidap. PR gua nih. PR gua banyak. 6. Mau ngolongin lu ya? Iya, miss handle. Jembatan kali gua. Emang kalau lagi enggak bagus tuh mental sih yang dimainkan nih. Sombong. If a nigga try to holler, she gon' curve. Kebanyakan main bola. Kok bulu tangkis? Fool me one time, shame on you. Good defense. Bagus defense lu, Bang. Iya, kalau enggak kalah. Udah kan udah seru untuk konten. Udah. Woi, enggak boleh jurus sama Bang. Lu mau ya? Enggak ya. Masuk sih telat lu. Gue dijaga kalau itu tuh. Itu biar petinggi 2 meter agak berat tuh. Sama ya. Lu tau gak julukan gue dulu apa? Merembunuh dalam ketenangan. Lu gak tau udah kelar? Tau, emang bego ya. Iya, enak. Gue kalau bego, gue mau ngadu tengah. Betul, oke, ngadu tengah. Oke. Kasih bola. Jadi untuk menghormati Sean Gelael yang 1.5 tahun kita undang, baru bisa datang sini. Kita tentukan di sini aja.
Oke. Berarti skor masih 18 sama. Iya, yang masuk dia pemenang. Dia burungnya mau di comeback. Salaman. Oke, thank you, Bro. Lu mau dari depan apa lempar belakang? You choose. Bebas yang lu. Tadi lu hampir masuk keren deh, coba. Gua mau lu masuk, Bro. Ya bebas, lu dari depan aja ya. Pokoknya dari tengah ya. Iya, dari tengah. Oke, gua dulu ya. Merem dong. Oke, asik. Merem nih. Oh, miring. Lah, lu siapa yang menang? Apa barengan? Enggak. Mau usah satu-satu aja. Sian, gila yo. Airball. Hampir ya. Ini gue pur aja ya. Buat penontonku tersayang. Gimana? Yes. Buat penontonku tersayang. Bang, bang, bang. Masuk. Masuk lah. Masuk. Masuk, Bang. Penentuan, lo penentuan. Penentuan. Lu udah siap selebrasi, lu belum? Lu belum. Lu belum. Oh, gue harus bisa tie gitu ya? Terakhir. Sayang sekali. Thank you banget. Selamat. It's a good game ya. Yeah, nanti kita tanding olahraga yang lain. Iya dong. Ayo dong. Benar ya. Balap mobil ya. Boleh balap, badminton lagi, apa segala. Yang lu paling kira-kira bisa kemungkinan 90% ngalahin gua apa? Balap mobil. Kok? Apa ya? Jangan yang sama-sama bidang kita deh, biar fair. Catur, catur. Iya, iya. Catur jangan. Iya, otak kami cuma segini. Orang-orang yang suka adrenalin itu otaknya segini soalnya. Iya benar ya. Karena kalau otaknya banyak kita enggak akan ngelakuin itu. Enggak ngeri. Enggak bakal. Tolak peluru, Bang. Apa? Lu enggak mau ini. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Oke, let's go. Let's go. Thank you, thank you. Jadi gue mau ngasih lu merchandise ini dari Dots. Produknya istri gue. Bro, gue thank you ya. Tolong dibantu ya. Gue tetap menang berarti. Kenapa? Karena gue tetap dapat ini. Enggak, lu tetap kalah. Sama. Gue tetap dibilang mirip Abizar. Thank you banget. Thank you Abizar. Thank you, thank you. Thank you Abizar. Thank you. Makasih buat kalian yang pengen dapetin baju. Sorry, yeah. Sebelum lo promosi ini nih. Iya. Sebenarnya yang kalah hari ini Abizar bukan Abizar. Dari tadi enggak ada yang ngomong nama gue jadi. Abizar lagi makan gue. Kupingnya panas. Kupingnya panas ya. Sama satu lagi deh. Ini khusus karena dia atlet. Kita kasih dia. This is special karena kita berikan hanya kepada orang-orang yang menurut kita qualified. Enggak juga sih. Jadi kita kasih dia jersey satu yang muda. Lo kan yang gue pernah main. Semoga ini bisa jadi kenang-kenangan. Karena sama atlet kita harus ngasih respect dan gue ngasih respect besar untuk Sean Gelael. Nanti I'll sign it for you. Thank you so much. Thank you so much. Oke, buat kalian yang pengen dapetin baju yang gue pakai dari Dodge, kalian bisa langsung ke deskripsi link. Oke, thank you.